semuanya kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini saya mau Q&A tentang materi terbaru saya yang Taiti Roll Cake. Ini yang grup pertama ya. Pertama, pagi Chef mau nanya kalau kocok kuning telurnya pakai hand mixer awalnya pakai speed rendah atau langsung speed tinggi langsung speed tinggi? Jadi kalau misalnya mau pakai hand mixer, mau pakai stand mixer pun sama pakainya langsung speed yang lang mau kita pakai. Chef boleh nggak bahan kering dicampur all in one all in one waktu pengocokan boleh tapi itu memakai emulsifier. Jika menggunakan oven dengan oven listrik rumahan suhu saat mengoven kue berapa ya? Kalau oven itu nggak bisa Hmm, diprediksi jadi misalnya oven yang sebelah ini pakai oven yang lain itu suhunya berbeda jadi tergantung dari pengenalan kita ke oven nggak ada suhu yang pas jadi patokannya itu waktu jadi kalau waktunya 25 menit di oven maksimal 30 menit ya nanti suhu suhunya menyesuaikan Safe, setelah cake selesai di oven itu harus ditutup fungsinya ditutup supaya apa moist setelah ditutup dan dibuka, maka bagian atas tutup beruap atau berair. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Chef, kalau pakai SP, pengocokannya berapa lama? Itu udah ada di resep. Tolong dilihat. Chef, untuk pengocokan cream cheese menggunakan speed berapa? Langsung speed tinggi. Chef, kalau mau buat dua resep, sedangkan oven saya cukup untuk dua loyang ukuran 18 apakah adonannya bisa antri nggak bisa atau buat satu resep satu resep thank you chef kalau misalnya itu berarti satu resep dibagi dua ya jadi panggangnya per dua loyang chef cake ditutup setelah keluar dari oven cake nya posisi masih di loyang atau sudah dikeluarkan di cooling rack Chef, cake ditutup setelah keluar dari oven. Cake-nya posisi masih di loyang atau sudah keluar di cooling rack. Jadi di video tutorial itu udah jelas banget videonya itu aku keluarin dari loyang, aku kasih di tatakan coklat, habis itu ditutup pakai loyang yang lebih besar. Chef, untuk butter cream itu memang tanpa gula ya. Butter cream itu sudah kita beli, udah dibeli, udah dibeli tinggal kita pakai jadi nggak usah pakai penambahan penambahan lainnya jadi langsung dipakai aja kita lanjut yang ke grup 2 Chef, kalau konsistensi adonan cream cheese terlalu pekat, apa boleh dikasih whipping cream cair atau dikasih alternatif lain? Boleh kalau misalnya biasa kalau kekentelan, itu biasa aku juga, aku juga itu pakai whipping cream cair. Chef, kalau oven kuenya bisa ngantri nggak? Udah dijawab tadi, Chef izin mau nanya, untuk spuitnya bisa di kah? Soalnya kadang bingung pakai spuit. Maksudnya ini gimana? Hmm, mau tanya untuk speed speednya bisakah di upload soalnya kadang bingung memakai speed ini speed apa maksudnya kalau ukuran speednya itu Wilton 2D nah ini kebetulan aku ada aku pakai speed Wilton 2D Nih ya nih. dia nih ini. Wilton 2D Itu ya Aku pakai Wilton 2D, teman-teman tinggal beli aja. Tapi kalau misalnya Wilton ini memang agak mahal, tapi ini nggak ada sambungan dan nggak akan pernah berkarat, jadi aman. Ini memang harganya di atas, kayaknya 80000 ya. Tapi ini awet. Kita lanjut lagi. Save resepnya bisa dibuat roll cake? Bisa. Kalau bisa sebaiknya menggunakan elmusifier atau tidak? Nggak usah. Sesuai resep aja kalau nggak mau pakai elmusifier. Kalau pakai elmusifier nanti jadi kayak gini cara buatnya kalau mau dibuat roll cake kan itu ada empat loyang satu resep bagi empat nah nanti tinggal dikonversi dari loyang bulat ke loyang kotak yang mau kita pakai Min bisa minta gambar buttercream Holman yang dipakai tinggal cari aja di Google buttercream Holman itu nanti keluar Chef kalau buttercream sendiri gimana caranya dan bahan apa saja yang kami siapkan mengingat untuk daya beli di tempat kami masih terbilang murah. Sedangkan kalau pakai merek jadi dan bermerek seperti Holman kan lumayan agak tinggi dan tidak cocok untuk daya jual Chef. Terima kasih. Kalau misalnya teman-teman mau agak murah, buat sendiri, teman-teman tinggal cari aja di YouTube di segala macam itu kurang lebih rasanya sama kok. Nanti kalau misalnya mau murah, tinggal dari mentega putihnya aja yang di downgrade. buttercream holman warna putih seperti apa ya chef? Buttercream holman itu tinggal cari aja di Google buttercream holman pasti nanti keluar. Nanti kenapa aku bilang warna putih? Karena sering banyak yang beli sering keliru. Jadi kan holman itu kan ada holman buttercream, holman soft cream sama holman buttercream. Jadi aku tulis holman nih aku sekalian nih ya. Aku cari ya di Google. Sebentar, aku cari. Teman-teman mau pakai merek apa aja juga boleh kok nggak masalah. Nah ini seperti ini. Sekarang gampang banget mau nyari Holman Buttercream. Tinggal teman-teman cari di Google langsung keluar semua. nih bentuknya ntar ya nah nih seperti ini nah ini Holman buttercream tulisannya di sini krim pelapis rasa vanila krim pelapis buat dekor segala macam bisa Chef kalau loyangnya tetap pakai 4 pasang tapi tinggi loyangnya 7 cm 4 pasang bakal pengaruh ke cake nggak? Iya nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya tingginya 4 loyangnya pakai yang sesuai karena kalau misalnya jadi jadiin satu ini sponge cake nggak bisa kecuali butter cake itu butter cake bisa tapi kalau sponge ini kasih loyang yang tinggi nanti nggak bagus. Pertanyaan satu. ada tidak ada jadi grupnya kebanyakan pertanyaan di grup 1 dan kedua oke okay? jadi kalau misalnya teman-teman kalau misalnya mau buat Thai tea cake ini kalau cream cheese nya itu harus dalam keadaan suhu ruang tapi dari kulkas dari kulkas kita dimin dulu 10 sampai 20 menit agak angsi dingin baru teman-teman langsung kocok. Dan taitinya itu yang pastanya itu yang kita bikin sendiri harus benar-benar dingin. Semalaman buat nggak apa-apa. 3 sampai 4 jam biasa langsung dikeluarin. Kita nanti bikin nah pas, pada saat dia dingin, keluarin dari si kulkas, gue dingin langsung keluar dari kulkas, teman-teman masukkan ke dalam krimnya. Habis itu teman-teman langsung kocok bersama dengan whipping cream bubuk supaya apa? supaya dia mengembang dengan sempurna dan dia kental, tidak encer. Karena kalau misalnya teman-teman taitinya masih panas, masukin ke situ pasti akan lumer. Dan aku juga sudah seri, aku udah di video juga aku kasih tahu itu dia harus diadaan dingin, nggak boleh panas-panas. Yang kedua, di sini kira-kira harga jualnya kisaran 500 sampai 700.000. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jual 700, nanti bisa di upgrade ke dus yang lebih bagus ke dus yang lebih tebel nah bisa kalau misalnya mau agak murah 500 pakai bahan seperti itu bisa di downgrade si kardusnya bisa tatakan tatakannya juga bisa kalau 500 itu masih masuk nanti kalau misalnya teman-teman mau aduh chef kalau misalnya ini kan gampang leleh cream cheese pasti cream cheese itu gampang leleh yang kedua, kalau misalnya teman-teman mau kirim, itu masukin ke freezer bersamaan dengan dus-dusnya. Jadi dus-dusnya ini teman-teman langsung masukkan ke dalam freezer di wrapping ya teman-teman. Di wrapping dusnya yang eh, sampai tertutup, sampai tertutup nggak boleh ada celah, baru masukin freezer. Dan ini tidak boleh pakai ojek motor. Nggak boleh pakai ojek motor. Kalau pakai ojek grab yang mobil itu masih bisa dari Jakarta sampai Bandung kalau nggak nginep ya itu 3 sampai 4 jam masih aman di suhu AC mobil. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kirim dari sini ke dari Jakarta 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 aja nggak mungkin sampai 3 jam itu masih aman asal naik mobil. Kalau teman-teman mau buat bisa buat cake-nya dulu semalam, feelingnya juga semalam, Lalu di, di, di dalam freezer dulu, taruh besokannya teman-teman bisa kirim. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat cake, malam ini buat udah jadi segala macem, teman-teman taruh freezer, itu langsung kirim, nggak apa-apa. Karena kalau misalnya kita buat hari ini sore, nih sore jadi, malam kirim, itu dia belum set, set takutnya nanti rusak pada saat perjalanan. Dan kalau misalnya mau pemakaian oven listrik nih, kayak pemakaian oven listrik ini teman-teman itu nggak bisa ada patokan. Jadi misalnya zaman sekarang, zaman sekarang itu nggak ada patokan 180 derajat di resep untuk semua oven itu nggak bisa. Jadi kita sekarang zaman sekarang itu adalah patokannya waktu. Waktu gimana Chef? Jadi contoh 30 menit maksimal ya. Kan biasanya kan dulu di resep 20 sampai 25 menit, 25 sampai 30 menit. Nah, itu ada patokannya. Kalau di set 180 derajat ternyata dia gosong di menit ke 10 menit. 10 menit dia gosong, itu berarti harus diturunkan suhunya. Jadi suhunya harus diturunkan. Ternyata kalau misalnya 30 menit, 40 menit, 50 menit, 60 menit belum matang, itu teman-teman bisa naikkan suhunya. Jadi yang penting sekarang adalah patokannya itu waktu. Dan teman-teman harus tahu untuk pengocokannya ini, tanpa elmusifier itu 12 menit, pakai elmusifier itu 6 menit. Jadi 6 menit itu nanti kecepatannya mengikuti. Jadi contoh kita di kayak gini. Eee, mixer ini. Mixer ini ada kecepatannya misalnya ada 10. Kecepatannya ada 10. Teman-teman masih belum tahu. Aku kan biasa di YouTube tuh ada mixer ide Life, ada mixer Neoxon, ada mixer Wilman. Ini Wilman ini mixer pertama aku yang aku beli. Jadi kecepatannya misalnya ada 10 dia itu kan 12 menit ya tanpa emulsifier. Nah, pada saat 12 menit, ternyata dia 10 menit udah kental nih, udah kental banget. Jadi untuk nextnya kecepatannya diturunin. Ternyata kecepatannya ini kurang nih. 15 menit atau 20 menit belum kental-kental, nanti kecepatannya dinaikin seperti itu. Jadi untuk pemakaian standing atau pakai hand mixer kecepatannya seperti itu. Dan kalau misalnya kecepatan itu sangat berpengaruh. Jadi nggak boleh langsung hajar kecepatan full ya. Kecuali kalau misalnya kayak ideal ini, ini kecepatannya ada 6, ya udah kita pakai maksimalin, maksimalin 6 karena memang kecepatannya ini 6 untuk mencapai 12 menit pas gitu. Jadi kalau misalnya ini kalau di sini full, di sini speednya juga full, kalau di sini speednya 5, di sini speednya empat setengah kalau nggak salah. Di sini yang di wheelman ini nih. Jadi ini koleksi mixerku udah aku tahu semua kecepatannya teman-teman tinggal kalau udah ada yang mirip seperti ini tinggal diikutin baiklah semuanya terima kasih yang sudah menonton video ini nanti teman-teman akan aku jawab lagi kenapa harus di YouTube biar teman-teman biasa yang dari kemarin-kemarin itu kalau misalnya aku pakai voice note itu sering hilang pada saat bagian tanya jawab jadi kalau di YouTube udah nggak pasti nggak ada bagian yang hilang oke teman-teman Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.